Hai, Assalamualaikum. Mungkin ramai yang bertanya apa Abang Aflin buat minggu ni. Ada yang tak peduli, tapi yang kepada yang peduli, biar saya ceritakan. Rancangan ini dibawa khas untuk anda oleh cermin mata Jurgen Klopp yang Razak bagi. Hai kepada semua peminat-peminat hip-hop, saya nak anda semua check it out. Lagu daripada salah seorang old school hip-hopper yang memang saya sangat-sangat respect. Beliau adalah seorang kawan dan juga penyokong Liverpool. Tapi sebelum tu, check out the intro. Beliau baru saja keluar satu single, nama dia Rifa. Kalau korang ingat, Rifa memang awesome. Dia punya rapping dan sangat laju. Dan jika anda mahukan old school hip hop yang memang terbaik, check him out because you will not regret. Gua jamin sama lu, okay? Apa yang berlaku hari ini juga adalah saya ada sikit demam. Alah, siangnya demam eh. Tapi kita kena teruskan perjuangan. Pawana Isabella, iaitu teater yang saya berlakon, akan keluar minggu depan, 21 hari bulan Ogos sampai 31 hari bulan Ogos. Saya bukan leading lah, saya main cast supporting Jananik dan juga Syafiqal. Tapi mereka adalah satu revelation pada saya, kerana orang selalu tengok dia kat TV, tapi kali ni di pentas teater bersama kita. Johan pun ada, Ozlin pun ada. So satu persembahan yang agak menarik jika anda meminati teater dan juga karakter-karakter dan pelakon-pelakon yang disebut tadi. Thank you kerana support KGB, The Astro Prima dan Prima HD. So check it out, pasal memang tak rugi kawan-kawan. Cerita dia pasal apa? Cerita dia pasal kita. Pasal kita sebagai satu bangsa dan kita sebagai satu negara. Berat cerita ni, dan mungkin ada yang keluar akan macam tertanya-tanya apakah maksud yang tersirat dan tersurat dalam kereta Pawana Isabella ni. Tapi check it out, sebuah naskah Irma Fatimah yang diarahkan oleh Irma Fatimah dan Nakyu. So check it out di Istana Beraya. Okay. Thank you pada Sabaria yang sentiasa menemani papanya. Thank you pada Rizky yang selalu tidur atas meja papa. Okay, dan jangan lupa check out Rifa. Who dat? Okay, di Spotify. Assalamualaikum, love you all. Walaupun dalam keadaan macam ni. Eh, kepada semua penyokong-penyokong Liverpool, YNWA, kepada penyokong Chelsea, teruskan perjuangan. We believe you will be one of the top 4 this season. Afleen Chowkee, out.